Wafadul alimi ala al-abid, dan keutamaan orang yang mengerti ilmu agama, keutamaan orang yang memahami ilmu agama, keutamaan orang yang alim ala al-abid, di antara orang-orang yang ahli ibadah, wafadul qamar ala sa'iril kawakib, maka seperti keutamaan bulan yang indah ala sa'iril kawakib, atas seluruh bintang-bintang yang bertebaran di langit. Saudara, bintang begitu indah bertebaran di langit, tapi enggak ada bulan. Jadi indah enggak? Jadi indah enggak? Bintang banyak bertebaran di langit, tapi bulannya enggak ada, enggak indah itu langit. Nah, itulah keutamaan orang alim di atas orang-orang yang ahli ibadah, orang ibadah tanpa ilmu dengan orang yang alim. Orang alim ini ibarat bulan. Nah, orang yang ahli ibadah tanpa ilmu ibarat bintang. Nah, bintang akan jadi indah kalau ada bulan. Bagaimana pun keindahan bintang, bagaimana pun banyaknya bintang yang bertebaran di langit, kalau enggak di bulan maka kagak indah itu langit. Betul. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama tersebut merupakan ahli waris daripada para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, dan sesungguhnya para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam tidaklah beliau semua mewariskan kepada keluarganya, tidaklah beliau semua mewariskan kepada umatnya dinaran, uang dinar atau dirhaman maupun uang dirham. Tidak ada para nabi-nabi mewariskan keluarganya dinar atau dirham. Tidak ada nabi-nabi dan rasul-rasul mewariskan umatnya dinar maupun dirham. Wa inna ma warasu al-ilm, dan sesungguhnya yang diwariskan oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul untuk keluarganya, untuk umatnya adalah ilmu. Kenapa? Dinar, dirham, harta benda diwariskan berapapun banyaknya bisa habis. Betul kan? Mau lagi bapak kita mewariskan, jangan 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, sampai 1000 triliun, semua itu akan habis. Tapi ilmu tidak akan pernah habis. Faham tak? Oleh karenanya para anbiya, para mursalin, para rasul-rasul alaihi wassalam tidak pernah mewariskan untuk keluarganya, untuk umatnya harta benda. Yang beliau semua wariskan untuk keluarga dan umatnya adalah ilmu. Karena ilmu tidak akan pernah habis. Harta akan habis, tapi ilmu tidak akan pernah habis.